Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Semalam masih tampil mesra bersama. Nyatanya hari ini Dedek Lesti tiba-tiba tumbang, sakit. Kabar itu akhirnya sampai juga di telinga Bilar yang lagi syuting sinetron terbarunya. Ya, karena kabar itu akhirnya Bilar di lokasi syuting tampak murung. Sesekali ia memegangi dan memandangi handphonenya. Ya, dia tak ingin si doi, orang yang ia kasihi, cintai ya, yang selalu menemaninya selama ini, terjadi apa-apa guys. Makanya dia terlihat galau di lokasi syuting, wajahnya ditekuk. Dia sibuk menggulir handphonenya. Ya, Bilar merasakan kesepian saat dia tak bersama si Dedek Lesti. Biasanya ketika syuting Tripping Tasbih, dia semangat banget guys. Ya, karena ada si Dedek yang selalu mendampinginya, termasuk memanjakan dia. Mau makan diambilin, mau maem juga disuapin, mau minum diambilin, mau apa-apa sih dibukain, kata si Dedek Lesti. Tentu hal berbeda, perlakuan berbeda tentunya di kehidupan baru. Kehidupan baru sih, ya setelah dia dekat dengan Lesti, tentu sesuatu nuansa baru. Padahal itu adalah rutinitas ia sebelum kenal bintang kejora itu. Rupanya, Bilar benar-benar sudah tak bisa berpisah jauh. Apalagi tak mendapatkan perhatian sedetik pun dari si Lesti. Makanya ketika di lokasi syuting ia nampak murung sekali. Apalagi tahu sang pujaan hati si Dedek sedang sakit. Ya, tak sempat menjenguk. Ya, mau apalagi yang lainnya. Makanya ia nampak begitu gelisah di lokasi syuting. Lah, so sweet banget ya mereka ya guys ya. Seperti itulah memang kenyataannya. Memang si Dedek dan Kak Bilar ini, si Babang Sampan ini, nggak bisa dipisahkan. Memang sudah menyatu. Makanya cepet bang dihalalin, biar nanti kemana-mana bisa bareng. Dimasakin lagi. Kan masakan Dedek enak banget ya bang ya. Ya, makanya guys, kita doakan selalu, kita selalu mendoakan untuk kesembuhan ya si Dedek. Ya, didoakan juga untuk keduanya sama-sama ya bisa menerima perbedaan. Ya, dengan perkenalan singkat ini, moga-moga mereka nantinya bisa menuju jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan ya. Moga langgeng hubungannya sampai kakek nenek, hingga ajal memisahkan. Itu saja harapan kita semua. Tentu Leslar Mania juga berharap seperti itu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.